Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT penerima lama dan baru. Ada informasi terbaru yang sangat menggembirakan yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat untuk alokasi bulan Mei dan Juni, yang alhamdulillah pada hari ini di berbagai daerah terpantau pencairannya masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Bagi KPM, PKH, dan BPNT yang sudah cair bantuannya pada hari ini, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Dan bagi KPM yang merasa teman-teman Anda sudah pada cair, namun Anda belum juga cair hingga saat ini, harap bisa bersabar, karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap dan berbeda-beda di masing-masing daerah. Mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat uang bantuan PKH tahap ketiga Anda maupun BPNT tahap keempat Anda 400 ribu belum juga cair hingga saat ini. Dan bagi KPM yang sudah boleh mengecek bantuannya pada hari ini, siapa tahu rezeki sudah ada saldo yang masuk. Ini adalah khusus bagi KPM, PKH, dan BPNT yang sudah masuk data bayar SP2D pencairan PKH tahap ketiga maupun SP2D BPNT tahap keempat alokasi bulan Mei dan Juni. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada hari ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja terpantau ini daerah Bandung, Jawa Barat. Akhirnya kartu KKS Bank BNI sudah terisi. Kali ini untuk bantuan PKH tahap ketiga baru cair. KPM ini cair senilai Rp550.000. Kemudian selanjutnya untuk bantuan tambahan bulog beras 10 kg tahap kelima cair hari ini pada bulan Juni. Akhirnya sudah diambil bulog beras tambahan 10 kg-nya. Kemudian selanjutnya untuk bantuan BPNT tahap keempat alokasi bulan Mei dan Juni sudah cair di Bank BRI daerah Lombok, cair senilai Rp400.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.